desain buat motret dan pemandangan seperti itu. Wow. Saya nggak ada duit, saya ngasih 10.000. Halo, selamat pagi. Kita ada di Semarang. Ini lagi nginep di sekitaran Kota Lama. Jadi pagi ini saya mau jogging. Agak gerimis halus, tapi tidak apa-apa. Nanti saya ke arah Kota Lama sebentar. Setelah itu nanti baru agenda balik ke Rembang. Jadi karena masih gelap, saya mau jogging santai-santai saja. Yang penting menyempatkan jogging selama di Semarang. Oke, mari kita jogging dulu. Baru lari sebentar, sudah sampai kawasan Kota Lama. Ini paling berapa ratus meter? Tujuannya cuma memang santai-santai seperti ini. Lari sebentar, jalan kaki, menikmati Kota Lama. Ini sepanjang sekitaran Kota Lama ini. Ah, ini dia. Kalau pagi seperti ini. Saya berhenti dulu. Kayaknya baru berapa? 400 meter atau berapa ya? Di sekitaran Kota Lama kita lebih banyak jalan kaki. Sayang saya nggak bawa kamera. Kalau bawa kamera tadi bisa motret-motret. Tapi tidak apa-apa. Kita menikmati saja. Jalan kaki sambil lari-lari sekali. Nanti jalan kaki lagi gitu. Ini parkirnya, parkir Kota Lama itu di sini. Kita muter-muter sini saja, nanti langsung balik hotel lagi. Ini masih pukul 5:30 dan masih sepi banget di sini. Saya masuk dalam-dalam saja dan akhirnya saya jalan kaki menikmati pemandangan di sini. Wow. Keren ini. Banyak jalan-jalannya. Saya menyingkat waktu, ngambil jalan yang lebih pendek. Nanti ambil konten-konten sebentar, ambil video di kamera. Ini yang menarik buat foto-foto di sini. Karena tempatnya seperti ini, kita lebih banyak ambil video. Gak jadi lari, tapi malah jalan kaki ambil video. Kita ke gereja Bledugnya dulu. Kayaknya deket sini tinggal belok kiri nih tadi. Ini Bobo Box depan. Dulu saya pernah menginap di sini. Ternyata banyak yang jalan kaki juga. Nah, ini. Wow, itu dia. Kalau pagi seperti ini pemandangannya. Oh. Kita banyak lewat trotoar saja. Oh, ada oven. Bagus banget pagi-pagi jam segini. Ini beneran jalan kaki nih, gak lari. Jadi ini ikonnya yang ada di Kota Lama. Kalau kita ke Kota Lama, ikonnya di sini. Wow, pagi-pagi seperti ini. Wow. Desain buat motret dan pemandangan seperti itu. Wow. Keren banget. Kita santai-santai di sini, motret-motret saja sambil ambil video sebentar. Habis ini kita pulang. Jadi lumayan sudah jalan kaki ya kan, gak jadi lari tapi jalan kaki. Karena nggak bawa tripod, saya minta bantuan mas-mas yang jaga yang ini di sini, bersih-bersih di sini. Enggak, Mas. Kita minta tolong beliau. Wow, sana bagus. Itu bagus sana. Nanti kita ke sana juga. Karena mendekati apa namanya Imlek, di sini ada seperti ini. Keren-keren ini, beneran. Setiap di sini foto-foto terus lebih banyak ambil video. Kita ambil video sebentar ini di bangunan ini. Penasaran tadi saya ambil bangunan apa? Ini yang saya ambil Arba ini. Kita ambil spiegel dari sampingnya saja.
satu arah ini. Iya, jalan satu arah. Kita ambil ini. Pemandangannya kalau pagi masih bagus kayak gini. Wow, bagus banget kalau pagi. Sampai di sini kita terus blusukan lagi aja. Ini paling nggak nyampe 3 kilo, tapi lebih banyak jalan kaki daripada larinya. Oh, ada mas-mas street di sini. Saya tuh penasaran masuk sini, terus saya lewat sini saja. Di depan itu seperti ini. Ada pesepeda. Seperti ini. Wow. Kalau tempat yang bagus kayak gini dan kita suka motret, jatuhnya nggak jogging tapi jalan kaki, foto-foto. Tapi tidak apa-apa, yang penting keinginan untuk jalan kaki atau jogging di selain Jogja, misalnya ke Semarang, kemana, sudah terlaksana. Nanti mungkin pulangnya kita lebih banyak jogging beneran daripada jalan-jalan. Wow. Waktunya pulang, sebenarnya ini masih lama, masih jam 6 kurang seperempat, tapi karena ada hal mendadak jadi saya harus pulang dulu. Jalan kaki lagi, tadi saya cek 1,8 jalan kakinya, terus ini nggak tahu nanti sampai sana mungkin ya sekitar berapa gitu ya, 2,5 mungkin nanti kalau kita sampai hotel lagi. Jadi cukup sekian di Kota Lama. Pagi-pagi kita lebih banyak jalan kakinya daripada joggingnya, tapi tidak apa-apa, yang penting sudah bergerak, kita sudah gerak-gerak. Kita lanjut pulang. Saya lupa jalannya tadi mana ya. Oh, ini kayaknya belok kanan. Oke, sekian dulu vlog di Kota Lama. Kita jalan kaki, sempat foto-foto sebentar, ambil klip, dan sekarang mari kita pulang. Dah.